hasil dari restorasi prima yang kemarin sempat kita lakukan ya, yang ada di beberapa part kemarin. Dan ini adalah video final vlog atau video terakhir dari hasil dari restorasi prima yang kita lakukan kemarin. Oke, sekarang tidak usah berlama-lama, langsung saja kita videokan hasil dari pengecatan kemarin ya guys. Ini di kepala sini ya guys. Di kepala sini kita lakukan pengecatan semua ya. Kita copot kemarin, kita cat semua. Warnanya hitam, dua kali layer. Lalu kita vernis juga dua kali layer. Bahkan ini saya clear tiga kali kalau nggak salah yang di sini. Dan ini speedometer ya, semua dicat semua ya. Terus sebelum dicat, kalau ini masih ada guys, ini kita tutupin dulu supaya kesan dari originalitasnya masih ada ya, jadi tidak hilang. Terus di bagian depan juga melakukan pengecatan semua ya. Memang restorasi tujuannya untuk memperbarui penampilan. Di bagian sini juga lumayan lah hasilnya. Terus di bagian ini kaki-kaki, linggisan ini juga kita cat, tromol, cop rem, ini ruji saya cat juga silver ya. Sebenarnya kemarin aku mau ganti, tak ganti yang baru yang chrome atau apa gitu ya, tapi karena mungkin terlalu lama saya males selamanya, jadi saya cat aja warna silver. Karena memang kebetulan ini juga udah sedikit berkarat ya. Oke, lanjut ke bagian mesin. Di bagian mesin ini kita lakukan pengecatan juga guys. Ini kita cat juga kemarin. Ya, kita turunin mesinnya, tapi sebelumnya kita copot-copot dulu. Nah, saran saya kalau kalian mau mengecat prima ya guys, tapi tidak butuh waktu yang lama atau cuman sekedar mesin bagus terlihat oke, saran saya Anda langsung turunkan saja satu gelondong mesin ini ya. Jadi nanti dibersihkan semuanya, dicat dalam sana, dicat semua ya komplit. Terus yang blok mesin sini sama sana juga dicat, tapi tidak merubah posisi mencopot-copot mesin dari sebelah kiri dan sebelah kanan, nanti akan memperlama guys ternyata. Jadi setelah dicat langsung nanti diangkat, dipasang lagi kan langsung selesai. Nah, terus pada bagian body juga kita lakukan pengecatan. Sebelumnya kita ini stiker dulu. Kita kasih isolasi dulu ya kertas supaya tidak ikut tercat. Dan pada bagian sini juga kita copot semua, ini emblem Honda. Kita copot dulu sebelum dicat ya. Terus di sini ada holder helmet. Kita stiker dulu pakai isolasi kertas supaya tidak ikut tercat ya. Ini juga kita copot dulu. Terus penempelan ini mudah saja guys. Kalau kalian menemukan emblem prima itu sudah ada yang pecah, ada yang apa pengancingnya itu udah hilang, kalian belikan saja isolasi double tip merek 3M atau yang sejenisnya. Kalian tinggal pasangkan di sini, kita potong seukuran ini, lalu kita tempelkan, itu sangat kuat. Daripada disilen guys, itu nanti tidak rapi karena pasti belepotan kemana-mana. Oke, bagian body kita juga lakukan pengecatan semua ya. Pada selebar belakang, body belakang ini kita lakukan pengecatan semua. Dan kita pakai aplikasi cat warna hitam, layer 2 kali dan vernis 2 kali. Ini juga capit urang ya guys, ori. Kita lakukan perbaikan semua, soalnya di sini banyak yang kropos, tadinya kropos, yang sebelah sana juga kropos. Kita lakukan perbaikan dulu semuanya supaya terlihat bagus lagi. Dan mungkin PR-nya satu lagi ini ya, kita belikan keteng.
kita belikan ini tutup rantai gitu guys, supaya terlihat rapi seperti orinya ya guys. Pada bagian ini standar juga kita lakukan pengecatan. Kalau yang masih bagus seperti ini guys, kita nggak ganti guys, karena ini masih bagus, kita pasang lagi. Dan seperti ini kita juga pasang lagi, nggak ganti. Terus pada bagian tromol belakang sama juga kita lakukan ruji, kita cat warna silver. Lalu tromol kita warna silver, kita pernis. Dan sebelumnya kita bersihkan sampai bersih dulu ya. Pada bagian anting-anting ini kita belikan baru karena sudah terlihat sangat berkarat dan kusam. Lalu pada baut-baut ini kalau memang bisa dicat, kita cat lagi aja. Ini seperti ini, dicat hitam biar tampilannya agak sedikit bersih ya. Terus pada bagian belakang juga sama, kita lakukan pengecatan. Ini kita cat juga warna hitam. Pada bagian sini juga kita cat warna silver juga. Ini ada apa ini? Oli guys. Oli, hilangin dulu olinya. Terus kita lakukan pembersihan dulu. Kita cat berkali-kali. Dan pembersihan itu yang saya maksud bukan pembersihan dicuci saja ya guys, tapi dengan cara di paint remover, dikelotok semua cat yang bekas yang lamanya dulu, dibersihkan, lalu setelah dibersihkan baru kita cat ulang. Terus pada bagian knalpot ini memang sengaja saya cat hitam karena kondisinya udah sangat berkarat. Nanti kalau memang cat ini rusak karena karat ya, nanti kemungkinan saya ganti baru dengan yang chrome yang asli punya Prima. Gitu guys. Pada bagian samping kanan juga seperti itu, masih sama seperti yang bagian kiri. Ini kita tutup stiker supaya tetap terlihat aslinya. Kalau yang sini rencana memang saya mau belikan ya, saya mau belikan stripping yang mirip dengan aslinya. Pada bagian sini juga sama, kita cat warna silver juga. Dan kalau deck ini, saya kalau mau cat warna putih takutnya nanti nggak nempel guys, makanya saya biarkan seperti ini. Dan ini saya cuci bersih, susah guys, makanya ini agak terlihat sangat kusam, tapi nggak apa-apa, yang penting ini masih bawaan dari aslinya. Kalau untuk rating-rating kita nggak akan nggak perbarui ya, masih pakai yang asli. Dan warna apa, reflektor ini kita biarkan seperti ini. Terus pada bagian sini juga kita cat seperti biasa. Kita lakukan dulu pencopotan semua, kita bersihkan, kita kelotok semua catnya. Kalau perlu kita amplas semua ya, diamplas. Tahapan pengamplasan itu 500, lalu 1000, lalu 2000 guys. Jadi sangat-sangat halus ya. Pada bagian tromol sini juga kita cat semua. Nah kalau untuk suaranya juga masih sangat merdu gitu guys. Coba kita dengarkan suaranya. Ini guys suaranya guys. Tidak ada masalah dengan suaranya, dengan kondisi mesinnya semua masih terlihat baik. Oke guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Salam satu aspal, salam Prima Astrea dilestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.